Salam sejahtera. Ini pengakuan Tun Mahathir yang paling mengejutkan kita semua. Dr. Mahathir minta Anwar bantu bawa balik berbilion duit curi. Dr. Mahathir secara sinikal berkata, dia bersedia untuk menderma berbilion ringgit yang dia dituduh curi, tetapi meminta mendapatkan bantuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberitahu lokasi wang itu. Walau bagaimanapun, ada netizen memberikan komen di ruangan Malaysia Kini. Ruangan komen Malaysia Kini berhubung hal itu. Dalam kata Purple Mouse, beliau kata Mahathir dah ketakutan. Apabila siasatan untuk istihar harta saja pun dah kelang kabut. Apa pula pendapat anda tentang isu ini? Kata Mahathir memandangkan dia tidak pernah melihat duit berkenan dan tidak tahu lokasinya, dia berharap Anwar dapat memberi sedikit penjelasan. Kata Anwar, orang yang mencuri duit berbilion hendaklah bawa balik duit ini dan bantu orang Melayu yang miskin. Kata Mahathir, saya sanggup bawa balik 100% duit yang dikatakan ada pada saya dan derma semuanya kepada orang miskin. Tetapi Anwar kenalah beritahu kepada saya di mana duit ini berada, katanya dalam catatan di media sosial petang tadi. Ahli politik berusia 98 tahun itu juga berkata, jika wang yang didakwa itu berada di Switzerland, dia sanggup pergi bersama Anwar ke negara itu. Jika ada akaun, saya akan keluar semua duit dan bawa balik ke Malaysia. 100% dari duit ini jika ada akan diberi kepada orang Melayu, kata Mahathir. Tetapi jika tidak ada, akaun saya di bank atau di mana-mana, sanggupkah Anwar menjawab dalam mahkamah akan asas dakwaan bahawa saya memiliki berbilion ringgit wang kerajaan yang saya curi? Jika tidak sanggup, berhenti dari membuat tuduhan yang tidak berasas, tambahnya lagi. Pada April, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mendedahkan bahawa Mahathir sedang disiasat manakala anak lelakinya Mukriz dan Mirzan telah diberikan notis untuk mengisytiharkan aset mereka selama beberapa dekad. Semalam Azam berkata, tarikh akhir untuk Mukriz dan Mirzan mengisytiharkan harta mereka telah dilanjutkan. Pada Mei tahun lalu, Anwar yang telah disaman kerana memfitnah oleh Mahathir berkata, pemimpin Malaysia terdahulu tidak sepatutnya menyalahgunakan kedudukan mereka untuk memperkayakan diri atau saudara mereka. Perdana Menteri berkata, pemimpin-pemimpin ini harus berkongsi separuh kekayaan mereka dengan orang Melayu untuk membantu masyarakat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kes kontrak suami Hanayo. Ini pengumuman penting daripada Menteri Besar Selangor. Akhirnya Menteri Besar Selangor bersuara mengatakan Selangor sedia dedah butiran lengkap kontrak kepada suami menteri. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri sedia mendedahkan butiran penuh pelantikan Asia Mobility Technologies dan Berhad untuk perkhidmatan pengangkutan awam perbatuan pertama dan terakhir di negeri itu. Persoalan timbul mengenai kemungkinan layanan keutamaan dan konflik kepentingan susulan pendedahan Asia Mobility antara dua syarikat diberikan projek rintis Demand Responsive Transit DRT tanpa melalui tender terbuka. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat itu M. Ramachandran berkahwin dengan Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Semalam, Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme SIFO menggesa Kerajaan Selangor mendedahkan butiran lengkap pelantikan Asia Mobility dan Amiruddin hari ini bersetuju dengan gesaan itu.
Kami sanggup lakukannya, katanya dalam sidang media hari ini ketika ditanya berhubung gesaan Sifo. Kami tidak masalah berbuat demikian kerana kami ada kebebasan maklumat. Amiruddin berkata, kerajaan negeri terbuka untuk menyediakan minit mesyuarat membabitkan. Minit mesyuarat membabitkan Agensi Pengangkutan Awam Darat, APAD. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Selangor, Eng Zehan sebelum ini mempertahankan pemilihan syarikat-syarikat kedua-dua syarikat itu dengan berkata mereka diluluskan APAD dan pengawal selia persekutuan. Katanya, dua syarikat itu hanya sebagian daripada proses pembuktian konsep POC Bus on Demand selama 9 bulan. POC ialah kajian kebolehlaksanaan untuk membuktikan sesuatu idea itu boleh dilaksanakan. Amiruddin berkata, Asia Mobility dan Badan Bus Coach Sdn Bhd dipilih untuk POC yang berakhir pada Julai kerana mereka diluluskan APAD. APAD kata hanya dua syarikat diberikan kebenaran untuk POC. Jadi kerajaan negeri mempelawak kedua-duanya. Walaupun kami akan mengadakan tender terbuka, hanya dua syarikat ketika itu mempunyai kebenaran untuk melakukan POC. Jadi persoalan sama ada patut ada tender terbuka atau tidak adalah tidak sah. Kami dinasihatkan APD hanya ada dua syarikat. Jadi mereka mengadakan pertemuan dengan kerajaan negeri. Menurutnya, syarikat E panggilan lain tidak dipelawa melaksanakan POC kerana tidak mendapat kelulusan APAD. Beliau berkata, pengendali pengangkutan awam Prasarana Malaysia Berhad dan sebuah lagi syarikat Kumpol Sdn Bhd akan dipelawa mengumumkakan cadangan POC mereka selepas mendapat lampu hijau APAD. Itulah perkara yang berlaku sebenarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Google sah akan melabur lebih 9 bilion ringgit di Malaysia. Ini yang Anwar jawab. Google hari ini mengesahkan komitmen pelaburannya berjumlah 9.4 bilion bagi mewujudkan pusat data pertama dan wilayah Google Cloud di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyambut baik komitmen dinyatakan dan menyifatkan pengumuman pelaburan langsung asing ke Malaysia itu adalah bukti perencanaan kerajaan yang jelas. Ia juga membuktikan kekuatan ekonomi serta sumber negara yang menjadi tarikan kepada pelabur sedia ada dan baharu. Nescaya ini meletakkan Malaysia sebagai antara negara utama dalam penggunaan dan perkhidmatan sokongan bagi perkhidmatan berteraskan teknologi digital. Hari ini, Google, iaitu sebuah syarikat teknologi utama dunia, mengesahkan komitmen pelaburan sebanyak $2 bilion bagi menyokong agenda kerajaan dalam mempercepat dan melicinkan transformasi digital negara. Pelaburan ini juga dijangka akan membawa kesan berganda kepada ekonomi Malaysia sekitar $3.2 bilion dan pewujudan sebanyak 26,500 pekerjaan menjelang tahun 2030, tulis beliau di laman Facebook. Dalam pertemuan secara maya bersama pengurusan kanan Google pada 6 Mei lalu, Anwar maklumkan beliau telah menekankan selain dukungan kepada penggunaan kecerdasan buatan AI secara umum, kerjasama strategik juga perlu ditumpukan dalam bidang pendidikan, kesihatan dan pertanian. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, ia penting bagi memastikan Malaysia dapat memanfaatkan kemahiran dan pendekatan berteraskan teknologi terkini.
Menurut kenyataan Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI, wilayah Google Cloud di Malaysia akan menyertai 40 wilayah dan 121 zon yang kini beroperasi di seluruh dunia bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap perkhidmatan awam di peringkat tempatan dan global selain program celik AI kecerdasan buatan untuk pelajar serta pendidik Malaysia. Komitmen terbaru oleh sebuah lagi gergasi teknologi global kepada Malaysia ini menjadi pencapaian penting dalam visi Kerajaan Madani untuk menarik lebih ramai pelabur digital ke negara ini bagi membantu membina ekonomi yang dikuasakan oleh digital yang kukuh dan selamat. Maklum kenyataan itu lagi. Wow, ini memang luar biasa yang memang kita tunggu-tunggu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pelaburan Google RM 9.4 bilion kerajaan madani diyakini walaupun diganggu kerangka oleh Ahmad Mursi dari Harapan Deli. Keyakinan pelabur terhadap Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani membuak-buak. Sebab itu, perlunya kerajaan stabil yang mesra pelabur seperti hari ini. Bukan kerajaan yang boleh beri alasan diganggu kerangka untuk tak buat kerja. Dengan pusat data Google ini, Malaysia akan menyertai 11 negara lain dan wilayah Google Cloud pula akan memasukkan Malaysia bersama 40 wilayah dan 120 zon lain. Ini meningkatkan status negara kita sebagai hub teknologi penting untuk pengguna seluruh dunia. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan berita baik ini. Selepas sebelum ini dianggap kuasa besar semikonduktor di Asia Tenggara dengan pelaburan mencurah-curah masuk. Paling penting untuk rakyat, sebanyak 26,500 peluang kerja merentasi pelbagai sektor termasuk penjagaan kesihatan, pendidikan dan kewangan dengan jumlah impak ekonomi berjumlah RM15.04 bilion. Kerjasama dengan institusi pendidikan tempatan pula akan meningkatkan kemahiran digital dan teknikal anak-anak kita. Berita ini tentulah akan turut menarik minat syarikat teknologi global yang lain untuk melabur. Ini mempercepatkan transformasi digital dalam kehidupan seharian rakyat serta pelbagai industri dengan kemudahan cloud serta kecerdasan buatan atau AI. Malaysia kini jadi negara pengguna e-wallet tertinggi di dunia dengan 63% rakyat menggunakannya. Ingat dulu, walaupun mengejek e-wallet RM30 kerajaan PH, lain kali fikirlah lebih panjang. Inisiatif itu untuk menyediakan rakyat Malaysia beradaptasi dengan teknologi digital. Apabila Perdana Menteri ke-10 bersama MITI terbang ke luar negara baik dialog, berforum, berceramah, pembangkang kata itu membasir duit negara. Walhal itu semua bertujuan menarik pelabur dan mendengar apa keperluan mereka. Tahun 2023 kita menerima pelaburan terbesar dalam sejarah. Kepercayaan pelabur melonjak drastik selepas Perdana Menteri ke-10 dilantik dan kerajaan perpaduan ditubuhkan. Semoga momentum ini akan terus dapat dikekalkan. Kesan perancangan ekonomi madani mungkin tidak segera terlihat, tetapi akan disedari rakyat kelak. InsyaAllah, yang penting terus bergerak walaupun diganggu kerangka dalam kalangan walaun, pembangkang dan coverage. Sudahlah, pendapatan tidak menentu. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe.
ini adalah pencapaian hebat daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Walaupun diganggu kerangga, pelaburan Google RM 9.4 bilion kerajaan madani diyakini. Sekian dulu untuk kali ini, kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Isu berkait dengan pengawal kerabat yang memukul orang OKU, serang OKU. Ini kata Hasan Abdul Karim, salah seorang pengamal undang-undang dan ahli parlimen daripada PKR. Beliau kata tiada istilah kes selesai. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim menegaskan, dari segi undang-undang jenayah, tidak ada istilah kes telah selesai, walaupun ia dinyatakan begitu oleh pihak pengadu. Menurutnya, apabila sesuatu laporan polis dibuat, maka dokumen itu dipanggil First Information Report atau ringkasnya FIR. Menjelaskan proses selepas sesuatu laporan polis dibuat, Hasan berkata, jika kes tersebut merupakan serangan fizikal ke atas diri seseorang dan menjadi kesalahan jenayah di bawah kanun keseksaan, menjadi tugas pihak berkuasa memanggil penyerang itu untuk disiasat. Pihak polis juga perlu menghantar mangsa ke hospital kerajaan yang berdekatan untuk memeriksa kecederaan yang dialami mangsa. Pihak polis perlu membuka kertas siasatan dan mengambil keterangan si penyerang di bawah Seksyen 112 Kanun Acara Jenayah KEJ. Jika siasatan terpaksa memakan masa melebihi 24 jam, maka si penyerang perlu ditahan di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah KEJ dengan membawa dia ke mahkamah atau ke balai polis untuk mendapatkan perintah tahanan reman daripada Majistret, katanya dalam kenyataan hari ini. Walaupun tidak memetik sebarang nama atau menyentuh kes secara khusus, Hasan dipercayai kes seorang pemandu e-hailing yang juga orang kurang upaya OKU mendakwa dipukul pengawal peribadi seorang kerabat diraja di sebuah hotel di Kuala Lumpur semalam. Terdahulu, Ketua Polis Kuala Lumpur Rusdi Muhammad Isa memaklumkan lelaki terbabit membuat laporan polis kedua untuk menyatakan niatnya tidak mahu memanjangkan kes berkenaan. Rusdi berkata lelaki berusia 46 tahun itu memfailkan laporan baru itu pada 9.59 malam tadi. Hasan berkata, walaupun ada laporan polis susulan dibuat, sesuatu kes tidak boleh dianggap selesai dengan begitu saja. Yang penting jelas ahli parlimen yang memiliki latar belakang undang-undang itu, laporan polis yang pertama yaitu FIR. Kes selesai membawa makna dari segi kesalahan tot, yaitu apabila mangsa tidak berniat untuk mengambil tindakan sivil bagi kesalahan yang merupakan serangan ke atas diri yang dipanggil assault and battery. Tetapi bagi kesalahan jenayah, itu adalah dalam bidang kuasa polis. Walaupun mangsa menarik balik laporan polisnya yang pertama atau membuat laporan polis yang kedua, menyatakan kes selesai, maka dari segi perjalanan undang-undang, ia tidak boleh mempengaruhi atau memberhentikan tindakan polis, jelasnya. Tambah Hasan, ia melibatkan isu kedaulatan undang-undang di Malaysia. Tegasnya lagi, mengikut perkara 8 Perlembagaan Persekutuan, semua orang adalah sama di mata undang-undang. Tidak kira yang menyerang itu orang atasan atau pegawai peribadi atau orang atasan hatta bertugas sebagai pegawai atau pengawal peribadi kaum kerabat diraja, hatta bertugas dengan raja atau sultan memerintah negeri atau yang dipertuan agung sekalipun, maka kesalahan jenayah terhadap rakyat biasa, lebih-lebih golongan OKU tidak boleh dipandang ringan. Mengikut perkara 5 Perlembagaan Persekutuan,
Setiap warga negara termasuk golongan OKU dijamin kebebasan dirinya, katanya lagi. Dibetik daripada mykmu.net dari Malaysia Kini, serang OKU tiada istilah kes selesai, kata Hassan Abdul Karim. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu kes yang mana seorang pengawal pribadi kerabat diraja didakwa telah memukul OKU. Namun demikian, OKU tersebut telah pun membuat laporan polis kedua untuk menyelesaikan kes tersebut. Namun demikian, hari ini daripada mykmu.net menyatakan polis perlu terus siasatan dakwaan pengiring kerabat pukul OKU, kata LFL. Siapa LFL? Lawyer for Liberty menggesa polis untuk meneruskan siasatan kes pemandu e-hailing orang kurang upaya yang didakwa dipukul pengawal peribadi seorang kerabat diraja. Kerajaan perlu memastikan tiada campur tangan dalam siasatan, kata mereka. Kewibawaan undang-undang kita dan penguatkuasaannya dalam pertaruhan, dan sebarang langkah yang salah akan membawa kepada kehilangan kepercayaan sepenuhnya terhadap pengendalian keadilan di negara kita, kata pengarah LFL Zaid Malik dalam kenyataan hari ini. Senada dengan ahli parlimen PKR Hassan Karim, Zaid juga menegaskan tiada istilah penyelesaian antara pihak yang didakwa sebagai pelaku dan mangsa dalam kes jenayah. Dia berkata, apabila laporan dibuat, polis bertanggungjawab untuk menyiasatnya. Seksyen 3 dalam kurungan 3 Akta Polis 1967 mempertanggungjawabkan polis untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan negara, mencegah dan mengesan jenayah, serta menangkap dan mendakwa pesalah, katanya lagi. Justru Zaid berkata, tugas menyiasat tidak boleh diabaikan hanya kerana laporan polis dibuat untuk menyelesaikan atau menarik balik laporan asal terhadap dakwaan jenayah yang dilakukan. Dia berkata, jika itu dibolehkan, kalangan yang berkuasa boleh memaksa agar sebarang laporan yang dibuat ke atas mereka untuk ditarik balik. Ia akan membawa kepada keruntuhan sistem keadilan jenayah kita, menjadikan undang-undang jenayah hanyalah sandiwara, katanya lagi. Semalam, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, seorang individu membuat laporan berkenaan perkara itu pada Selasa lalu dan kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Seksyen itu berkenaan kesalahan mencederakan secara sengaja dan membawa hukuman penjara tidak lebih setahun, denda tidak lebih RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Namun, Ketua Polis Kuala Lumpur Rusdi Muhammad Isa dalam kenyataan kemudian memaklumkan individu tersebut membuat satu lagi laporan pada malam hari yang sama yang menyatakan dia tidak mahu memanjangkan kes berkenaan. Pengadu telah membuat laporan polis kedua, menyatakan telah menyelesaikan perkara yang berlaku secara baik serta tidak mahu memanjangkan kes, katanya lagi. Hari ini, LFL menyatakan polis perlu terus siasat dakwaan pengiring kerabat diraja pukul OKU. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bekas CEO M-Bank cuba sembunyi salah laku berkait dengan 1MDB. Itu penjelasan dan pendedahan Zeti, bekas Gubernur Bank Negara Malaysia.
Zeti memberitahu mahkamah bahwa Embeng tidak melakukan usaha yang wajar berhubung urus niagawan MDB. Bekas ketua pegawai eksekutif Embeng, Ashok Ramamurti, cuba menyembunyikan salah laku ketika menerajui bank itu, menurut bekas Gubernur Bank Negara Malaysia BNM, Zeti Akhtar Aziz. Zeti yang merupakan saksi ke-46 pendakwaan pada perbicaraan 1MDB Najib Razak ditanya mengenai percanggahan antara kenyataannya dengan kenyataan Ashok mengenai pertemuan mereka untuk membincangkan pembukaan akaun Embeng Najib. Ashok sebelum ini berkata beliau menghantar beberapa surat kepada Zeti untuk memaklumkannya mengenai dana yang masuk ke akaun Najib yang didakwa dari Arab Saudi. Bagaimanapun, ketika pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib hari ini, Zeti menafikan menerima maklumat itu. Ashok mahu menutup kesalahannya ketika menjadi CEO. Katanya ketika diperiksa semula oleh Akram, lapor Desta. Zeti berkata, Embeng tidak melakukan usaha wajar berhubung pelbagai transaksi melibatkan 1MDB serta transaksi palsu melibatkan Goodstar LTD, syarikat milik ahli perniagaan dalam buruan Lotek Jo atau Jolo. Zeti menegaskan ketika Ashok menjadi CEO, Embeng dikenakan kompaun terbesar dalam sejarah perbankan Malaysia, yaitu denda sebanyak RM53.7 juta pada tahun 2015. Ashok dipercayai warga Australia menyertai Embeng pada tahun 2007 sebagai ketua pegawai kewangan sebelum dinaikkan pangkat menjadi CEO 5 tahun kemudian. Pada Januari 2015, beliau meletak jawatan sebagai pengarah urusan kumpulan bank itu. Najib sedang dibicarakan atas 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan RM 2.28 bilion dipercayai dana 1MDB yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun Embeng miliknya antara Februari 2011 dan Disember 2014. Selepas 235 hari membentangkan kes dan memanggil 50 saksi, pihak pendakwaan hari ini menutup kesnya dalam perbicaraan Najib. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan yang mengejutkan daripada Zeti ini, kita semua memang tak sangka bekas CEO Embeng didakwa cuba sembunyi salah laku, kata Zeti. Selain daripada itu, Zeti juga telah pun menafikan tentang menerima maklumat atau dokumen yang telah dinyatakan oleh Ashok. Ashok sebelum ini mendakwa beliau telah menghantar beberapa surat kepada Zeti untuk memaklumkan mengenai dana yang masuk ke akaun Najib yang didakwa dari Arab Saudi. Bagaimanapun, ketika pemeriksaan semula oleh pendakwa raya, Zeti menafikan maklumat itu dan menyatakan Ashok mahu menutup kesalahannya ketika menjadi CEO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan di mahkamah kali ini benar-benar mengejutkan anda, saya, dan perlu anda share kepada semua orang. Saksi di mahkamah hari ini menyatakan pelaburan 1MDB tidak bawa untung. Jadi, kalau tidak bawa untung, buat apa ada 1MDB? Itu persoalan besar. Saudara-saudara sekalian, pegawai penyiasat SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberitahu mahkamah tinggi di sini hari ini bahwa pelaburan yang dibuat oleh Syarikat Pelaburan Strategik Negara iaitu 1MDB tidak membawa sebarang keuntungan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa anda tinggalkan komen anda untuk isu kali ini.
kalau tak bawa keuntungan, buat apalah ada 1MDB kan? Ah, saudara-saudara sekalian, pernyataan itu atau kenyataan itu dinyatakan penguasa kanan SPRM Nuraida Arifin, 37 tahun, ketika menyangkal cadangan peguam bela Wan Azwan Aiman Wan Fakharuddin bahawa pelaburan 1MDB mendapat untung melalui pelaburan yang dibuatnya. Wan Azwan memberikan contoh antaranya pelaburan syarikat itu di dalam sektor tenaga melalui pengambil alihan jana kuasa yang membawa keuntungan. Peguam bela itu turut mencadangkan bahawa pelaburan hartanah yang dibuat oleh 1MDB turut menjana keuntungan melalui pembinaan Menara Tun Razak Exchange TRX. Bagaimanapun, Nuraida yang tidak bersetuju dengan cadangan peguam menjelaskan, jana kuasa tenaga berkenan akhirnya dijual kepada syarikat dari China untuk melunaskan hutang 1MDB. Kata Nuraida, TRX pula bukan dibangunkan menggunakan duit pelaburan 1MDB seperti yang terdapat dalam perjanjian usaha sama pada peringkat awal. Sebaliknya, syarikat perlu mendapatkan pelaburan berasingan dengan mendapatkan syarikat lain untuk melabur bagi membangunkan menara terbabit. Malah katanya, hasil siasatan mendapati dana yang diperoleh untuk pembangunan TRX atau nama asalnya Kuala Lumpur International Financial District KLIFD telah diselewengkan dan pembangunan TRX sebenarnya dibiayai oleh pelabur asing. Pada prosiding hari ini, pembelaan selesai menyoal balas saksi penting pendakwaan itu selepas sesi soal balas berlangsung selama 16 hari. Peguam utama Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah memaklumkan pihaknya selesai menyoal balas saksi yang disambut oleh Hakim Datuk Collins Larkin Square. Ini suatu berita menggembirakan. Seterusnya, Nuraida diperiksa semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib membabitkan dokumen bank melalui bantuan undang-undang bersama MLA dari Barbados, Singapura dan Hong Kong. Saksi itu berkata, beliau tersilap ketika mengemukakan salinan dokumen terbabit kepada mahkamah dan bukannya salinan asal kerana ia membabitkan dokumen terlalu banyak. Saksi turut menafikan mempunyai sebarang niat jahat. Dalam perbicaraan sebelum ini, Nuraida memberikan keterangan bahawa beberapa negara menghulurkan bantuan dari segi penyerahan dokumen bank melalui MLA bagi membantu siasatan skandal 1MDB yang dihadapi Datuk Seri Najib Razak. Nuraida berkata antaranya Switzerland, Barbados, Hong Kong dan Belanda. Bagaimanapun, saksi pendakwaan ke-49 itu berkata keempat-empat negara tidak memberi sebarang jawapan atau maklum balas ketika beliau mengemukakan permohonan untuk merakam percakapan saksi bank melalui peguam negara pada tahun 2018 dan 2019. Nuraida memberikan keterangan terhadap Najib, 70 tahun, yang berdepan empat pertuduhan iaitu menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan RM2.3 bilion dana 1MDB dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.